Indonesia merupakan salah satu negara di kawasan tropis yang memiliki kawasan hutan tropis yang sangat luas. Namun demikian, saat ini jumlah luasan hutan di Indonesia sudah banyak mengalami penyusutan, baik itu oleh illegal logging maupun untuk kegiatan yang lain. Nusa Kambangan sebagai sebuah kawasan cagar alam, sebagai salah satu tempat area konservasi, di dalamnya terdapat satu jenis tanaman yang disebut masyarakat sebagai pelalar atau Dipterocarpus littoraris. Jenis ini merupakan salah satu jenis tanaman endemik yang hanya ada di Pulau Nusa Kambangan. Everything is good. Mm-hmm. Yeah.